dosen bagaimana menciptakan situasi dan kondisi di masa pandemi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73 malam ini tetap menumbuhkan semangat nasionalisme dan pencarian bakat potensi yang dimiliki oleh warga sehingga menciptakan gambar ataupun tulisan ide kreatif berupa gambar-gambar tiga dimensi. Ya, ini ada gambar udah di sana, nanti ada gambar kolam ikan, kemudian ada lagi gambar ini kayak kota tiga dimensi, kubik tiga dimensi, kemudian di RW 2 juga ada sajadah itu kayak Aladin, kemudian ada perahu. Nah, semua ini adalah bentuk potensi yang kita miliki sekaligus bentuk gotong royong. Masa-masa pandemi sangat membutuhkan gotong royong untuk semangat bagaimana kembali bangkit dalam situasi yang seperti ini. Pak, apakah ada pesan-pesan Pak di mural-mural ini Pak? Pesan-pesannya nanti sekalian adalah tentang prokes. Ini belum jadi, masih proses yang tiga dimensi tentang prokes di masa pandemi seperti ini. Kita tetap harus menekankan pesan prokes kepada warga. Dan di samping itu pesan nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau menggambar kuda ini Pak, mungkin contohnya ada. Kuda ini menggambarkan bahwa di sini ada Bajenggolo, salah satu cikal bakal berdirinya di Sanjanggalan dan muridnya Basuran Kudus, yang mana Bajenggolo itu diberi tugas oleh Basuran Kudus untuk merawat kuda kesayangannya Basuran Kudus. Sehingga ini menimbulkan simbol, simbol daripada Bajenggolo itu memang punya kuda. Kalau potensi wisata di sini sendiri apa sih Pak? Potensi wisata, potensi religiusnya yaitu Bajenggolo itu, kemudian itu, kemudian juga rumah adat Kudus, yang ketiga yaitu tentang batik, batik yang asli daripada di Sanjanggalan, kemudian bur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.